kita lagi bikin video dokumenter tentang orang-orang yang bekerja keras. Bapak cocok nih buat yang ada di dalam video kita. Kira-kira setuju nggak, Pak? Setuju. Panas ya? Panas banget. Ngomong-ngomong ya, kita itu udah jalan dari tadi, cuma tuh belum ada kelihatan yang namanya Kampung Sabang Mulia. Iya betul. Nah, target kita hari ini tuh namanya Bapak Hasan. Bapak Hasan. Terus? Kamu nanti mesti bantuin dia. Oke, Bapak Hasan ya. Oke, siap. Ingat. Di tempat pembuatan minyak jelantah. Oh, jadi buruk. Oh, berarti ini penting banget dong. Ya udah deh, mendingan sekarang cari Farli deh. Saya Dian nih yang udah tahu nih tempatnya di mana. Gimana ini? Tuh, Farli enggak bisa dihubungin lagi ya. Iya. Iya. Oh, kaget ini. Ayo. Aduh. Pak. Eh, Pak, enggak mau. Eh. Kamu aman. Kamu enggak apa-apa? Bapak, ini Bapak terkencang. Iya. Ya sih, maaf lah ya. Pak, lihat itu Pak, kaki saya Pak. Tuh, lihat tuh kaki saya tuh. Eh, bentar. Kok kayak kenal? Ngapain ikutan main sih? Bapak gimana ini Pak? Ya Bapak. Nah tuh, lihat tuh teman-teman saya tuh bajunya celana jadi pada kotor semua ya. Sini, lihat nih Jar tuh. Eh, jangan dia nggak ada apa-apa, aman. Kaget aja ya tadi ya, ada tiba-tiba ada mobil. Ini bisa jalan nih biasanya. Ya itu biasanya sepi, tapi hari ini ada anak-anaknya. Hari kan ditugasin nyari Hasan, kok malah main sama anak-anak? Nah itu dia, yang Kak Ines tadi tuh kan saya mau nyari rumahnya Pak Hasan. Mau nanya nih sama teman-teman, pada main bal. Siapa tahu Bapak ini tahu, malah coba tanya nah, Bapak oh ini. Oh iya juga nih, Pak, Bapak ini mau kemana Pak? Mau ambil minyak jelantah. Hah? Hah? Apa minyak apa? Tadi bapak kerjanya apa? Bapaknya diburu di tempat pembuatan minyak jelantah. Pak, saya mau tanya, ini beneran Kampung Sabrang Mulia? Iya betul. Oh, udah bener. Mendingan kita ngikut aja, siapa tahu ada di situ. Boleh ngikut nggak Pak? Boleh. Benar. Ah, yaudah, aku pamitan dulu. Adek-adek. Teman-teman, pulang aja dulu. Iya. Makasih tadi udah main ya. Iya. Makasih semuanya. Dadah, pulang ya. Pulang. Dadah. Ya, bye. Ya, pada mandi ya. Ya. Dadah. Ya udah kalau gitu kita numpang naik ya Pak. Iya boleh. Boleh. Iya makasih ya. Ayo Pak. Yuk. Oke. Sip Pak. Oke. Pak, kita udah nyampe. Pak, kok berhenti Pak? Sebelah mana? Udah nyampe. Sebelah Pak. Ini gimana ini? Aduh. Aman. Aman. Ya udah. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Kata Bapak itu kita ke dalam. Ke dalam. Kok? Bakaran. Rumah kebakaran. Aman. Kok kenapa ya? Mati. Udah nih. Tenteranya enggak sih tadi udah mati semuanya. Hati-hati. Enggak takutnya di sini masih ada bekas apinya kan malah bahaya. Ini licin banget ini ya. Iya. Takut apinya menyambar. Kerjanya ngapain? Ngelelehin mentega. Ini statusnya menyambar saya kaget. Tapi bosnya mana nih? Saya bosnya. Hei Bapak. Maaf nih. Iya. Kita tiba-tiba kesini. Iya. Kita lagi cari seseorang namanya ada keperluan apa ya cari Pak Hasan? Kita lagi bikin video dokumenter tentang orang-orang yang kerja keras di perkampungan dan kita dapat info daerah Tangerang di sini. Gitu dan katanya sih Pak Hasan cocok. Pak Hasan, nanti saya panggil ya. Pak Hasan. Ya, Bos. Ada yang nyari? Tuh. Pak ya. Ya, halo Pak Hasan. Halo Pak Hasan. Jadi gini. Kita lagi bikin video dokumenter tentang orang-orang yang bekerja keras. Oh, iya. Bapak cocok nih buat yang ada di dalam video kita. Kira-kira setuju nggak Pak? Setuju.
Kayaknya ini kita juga bawa tim, maaf ya Pak ya. Iya, ada kamera ya Pak Bos. Ya, ya, ya. Ah, ini kamera. Alhamdulillah. Oh ya Pak, saya mau tanya, kalau istri Bapak kerja di sini juga apa gimana? Istri mah nggak ada, jualan nasi uduk. Jualan nasi uduk? Di mana Pak? Di depan. Oh jauh nggak? Lumayan jauh sih. Oh gitu, ya udah deh, nama istrinya? Bu Nengsi. Bu Nengsi, ya udah nanti saya tanya warga yang ada di sini, okay. Terus ketemu sama Bu Nengsi, soalnya gini Pak, kan mau tahu keluarga Bapak seperti apa, gitu. Boleh, mau main. Kan. Boleh ya Pak? Boleh. Alhamdulillah, kalau dibolehin kan udah tenang ya, kalau dibolehin. Iya, udah oke ya. Pak Bos izinin ya. Siap. Ya, siap. Ya udah Pak, saya mau cari Bu Nengsi dulu. Oke. Ya, makasih. Jadi kita bisa tugas ya. Siap. Oke. Semangat. Oke, semangat. Oke, permisi Bu. Mending kita kerja lagi aja seperti semula lah. Oke, okay, siap. Ini kita kerja apa aja ya? Paling ini ngambilin mentega. Oke. Okay. Oh, mentega. Okay, mentega. Ini mentega. Ini dipretin biar diambilin ini ya, digunting dulu. Terus? Biar enak dikit-dikitnya gitu Pak. Oh, menteganya dikeluar-keluarin. Biar bersih. Biar bersih. Si Bapak juga lumayan jalan. Kira apa kanan? Kanan aja deh. Permisi, Bu. Ya. Waduh, sumurnya dalam banget. Ya. Bu, saya mau tanya, jual nasi uduk sebelah mana ya? Yang jual itu Bu Nengsi. Oh, di samping bengkel. Oh, gitu. Makasih. Oh, terus Bapak udah berapa lama kerja di sini? Kurang lebih dari 3 tahunan ada sih. Oh, udah 3 tahun. Oh, udah lumayan lama ya. Dari jam berapa sampai jam berapa kerjanya? Mulai dari jam 7 kadang sampai jam 5. Jam 7 pagi. Iya. Oh, jam 5 ini lama dong. Lama ya. Pendapatannya berapa? Ya tergantung sih. Kadang dapat 40, kadang kurang dari 40. Eh, Pak Hasan. Ya. Dulu sebelum Pak Hasan kerja di sini, dulu Pak Hasan pernah kerja apa gitu? Kerja di mana? Dulu nyari rongsokan. Nyari rongsokan? Iya. Terus kenapa yang gak jadi rongsokan terus kita kesini? Soalnya dulu saya sempat ngambil motor. Nah, terus kemana motornya sekarang? Gak kebayar. Gak kebayar? Iya. Jadi motornya? Gak ambil sama dealer. Permisi, Bu. Bu, ya? Saya lagi cari ibu yang namanya Bu Nengsi. Ibu Nengsi, saya. Hah? Ibu, iya. Bu Nengsi. Iya, ada apa? Dari mana, Neng? Makasih ya, Bu. Iya. Makasih, Mbak. Iya. Saya tadi tuh udah ketemu sama Bapak, Bu. Oh. Terus teman saya ikutan kerja Bapak. Nah, kalau saya mau kenalan sama keluarganya Pak Hasan. Boleh? Boleh ya, Bu, ya? Boleh. Saya bantuin jualan ini. Ibu, saya mau nanya. Ini nasi uduk punya ibu? Punya saudara saya. Oh, berarti ibu? Ibu bantuin kalau pagi jualan. Oh, saya kira punya Bu Nengsi ini. Enggak. Oh, gitu. Berarti ibu diupah setiap hari? Setiap hari. Setelah habis dagang. 25 ribu. 25 ribu? Iya. Sehari itu ya? Iya, pagi sampai sekelarnya jualan. Sampai habis nasinya. Iya. Gitu, berarti ibu bantuin tiap hari, nggak ada hari libur gitu? Nggak ada. Bantuin jualan gini udah berapa lama, Bu? Udah lama sih. Iya, tapi Ibu selain bantuin jualan nasi uduk ini ada kerjaan lain nggak, Bu? Nggak ada. Cuma ini aja? Iya. 25 ribu nih makan sehari. Nggak ada sendok ya? Itu nggak ada. Cukup nggak sih, Bu, buat kebutuhan-kebutuhan gitu di rumah? Nah, mau gimana lagi, Neng? Cukup nggak cukup harus, Ibu. Kan buat berobat si Dede, buat Suki sekolah, kan penghasilan dari Bapak kan nggak cukup. Oh, iya. Anak Ibu ada berapa? Dua. Sambal. Ada dua. Nah, ngantri ya? Pesanan itu ke Ibu. Ke siapa, Mak? Dokter Budi. Oh, iya. Bu, saya bantuin anterin ya. Oh, boleh. Gak apa-apa, mau ikut. Mau ikut? Jauh, Neng. Ya, gak apa-apa. Santai. Ya. Bu, saya permisi ya. Iya. Oh, ini semuanya
dibakar ini, Pak. Sana, iya. Sana. Oh, harus dibakar. Jadi buat sumbunya, Pak. Pak. Sarung tangan. Kiki. Ini Bapak yang pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan, Pak. Sakit enggak? Lumayan. Ini kalau kebakar-kebakar gini sering, Pak? Sering. Udah di situ. Asap nanti nih. Sesak napas. Iya. Pak, ini dibakarnya berapa lama, Pak? 2 jaman ada sih. Pasan. Saya aja di sini udah batuk-batuk. Bapak tiap hari di sini enggak nyesek. Ya, dipaksa-paksain lah semangat buat bantu anak sekolah. Oh, biaya anak sekolah. Iya. Jadi Bapak biaya anak sekolah anak-anak gimana? Iya, dari ini saya pengen beli sepatu, sama tas, sama baju ya belum enggak ada duitnya. Ya, Bos. Oh, iya, Bos. Oh, ini Bos ya. Ininya. Iya, ini. Boleh enggak? Satu-satu enggak apa-apa ya?